这个，maknanya jemaah takhir. Tetapi umum atau khususnya jemaah Malaysia Indonesia ni yang banyak, tidak semuanya lah, yang banyak salat maghrib dengan isyak di jemaah takdim di Arafah. Alasan takut tak ada parking di Muzdalifah. Nah, ini laluan. Tetapi laluan sekarang, dari sekarang ni Muzdalifah mungkin dalam 15 minit 20 minit sampai. Tetapi bila malam 10 Zulhijjah berjam-jam, ada sampai 3 jam, 4 jam, ada sampai pagi. Pernah penuh perjalanan ni daripada Arafah Muzdalifah ni. Ya, bukan 2000 bas, bukan 4000 bas. Beribu-ribu bas. Perjalanan pun sama. Menuju tempat yang sama, Muzdalifah, tidak daripada Arafah terus menuju Haram, tidak. Semuanya menuju Muzdalifah. Yang ada tiga laluan saja. Yang ikut kereta api pun ada. Ikut kereta api ada 5 minit sampai. Ini kereta api tak ada butut, kepala semua. Bila jalan laju. Ini di Jeddah, insyaAllah tahun sekarang, tahun akan datang, mungkin jemaah haji ini, tempuh haji sudah dapat. Pasal sudah tidak ada mutawif, pergi sendiri. Ada seminar kan tabung haji, sudah ada ya di sana, jadi ikut terus ya. Jadi daripada Jeddah sudah ada tabung, jadi ya, ada guru agama lah. Lepas tu ikut kereta api, mungkin dalam 20 minit 25 minit sampai Mekah. Perjalanan Mekah Madinah 1 jam atau 1 jam setengah lah, selambat-lambatnya. Cepat. Jadi saya nanti bumi ini sikit daripada akhir zaman ya. Maghdifullah Rahman, dinukan Allah Subhanahu Taala. Ini terus perjalanan menuju Muzdalifah. Ya, macam ini juga. Tetapi meskipun berjam-jam, ya mungkin yang sudah mengerjakan ibadah haji, buang air kecil ini boleh tahan. Meskipun 4 jam, 5 jam, 6 jam boleh tahan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita meskipun punya ada kencing manis, ada ini, boleh tahan, tidak kencing. Bila musim haji ni dia berjam, hanya bertawakal diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala masa-masa bertolak daripada Arafah menuju Muzdalifah. Hukumnya wajib di Muzdalifah ni menginap. Menginap ni, kalau menginap kita perkataan Malaysia ni daripada lewat 12 sampai subuh namanya menginap di apa artiannya Malaysia Indonesia. Kalau sekarang lalu saja 12, lalu jam 1 sudah lewat daripada 12, dinamakan ni mabit atau menginap, itu boleh ya, untuk pengertian penafsiran hukum fikih ya, dinamakan juga dia menginap meskipun sekejap, sudah dinamakan menginap. Kalau tidak mabit atau menginap di Muzdalifah ni, hukumnya maka dikenakan dam. Jadi dam ni kadang para jemaah
pernah satu minggu lepas jemaah daripada musim haji tahun kemarin datang sekarang, kedapnya masih ada. Sebab dia tak tahulah sampai di Malaysia, tanya sama mufti di sana, ustaz di sana, tu kena dam, jadi terus bayar sampai di sini. Jadi bagi tuan-tuan dan puan, umur kita semua tidak tahu, selesaikanlah sebelum kita bertolak ke Malaysia nanti. Ya, mungkin ada sekiranya di hati kita ni bertanya-tanya, was-was, selesaikan di sini. Ya, kalau ada rambut jatuh, ini pantang larangan ihramnya, dikerjakan, dilanggar, terus jangan ditunda-tunda. Oh, nanti saja, sampai lupa tidak. Ini ruang boleh dicari, tetapi haram ihram tetap jalan terus sampai Malaysia sana. Baik, di Fulat Perman ni, terus laluan. Ni sebelah kiri kita ni, dia laluan 1, 2, 3, 4 ni, jalan kaki. Jalan kaki 30 minit sampai. Ramai orang tak terasa. Ya, kalau yang makcik-makcik 1 jam lah. Tapi sekarang muda-muda tak macam orang tua dulu. Sudah, ya macam saya sajalah, penyakit sudah banyak. Dulu-dulu kuat. Sampai saya tengok pakcik itu umur 70, semalam saya suruh berhenti untuk mengerjakan saya, tidak mau. Terus, yang saya pun sudah penat sangat. Ya, makanan sekarang ni sudah semuanya elektronik yang dimakan. Dulu tidak kan, semuanya dibakar makanan. Jadi sedikit penyakit. Dan penyakit hati, ya zaman-zaman sekarang pun sudah. Kita kena betul-betul kuat iman. Kalau iman sudah tidak kuat sekarang ni, sudahlah hancur anak muda kita. Makanya kita pun sudah melaksanakan 5 waktu solat, sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tidak bertambah solat sunat, apalagi ditambahkan solat sunat, masya Allah, ya bersyukur. Ni terus di depan menuju kawasan Muzdalifah. Ni tengok sebelah kanan kiri kita ni, bila malam 10 hijau tidak nampak, tapi kalau siang macam ni kita nampak. Ada di depan nanti ada bangunan, dia bangunan apa, tembok atau gedung, lihat sikit di dalam tu ada paip. Dulu paip air daripada Arafah Muzdalifah ni tidak ada air, kita kena bawa sendiri. Sekarang sudah masa 20 tahunan sudah siap air ni. Sudah disiapkan tandas, ya, perjalanan daripada Arafah sampai di Mina. Sudah air tinggal masuk dalam tandas, mudahlah jemaah haji sekarang. Ni lebih bangunan ni sampai 150 tahunan. Yang bangunan tembok kecil di bawah, di dalam ni ada paip. Namanya di sini Ainul Zubaidah atau Bendungan Zubaidah. Istrinya Raja Ar-Rashid, dia bermimpi malam tu, mimpinya berkumpul dengan orang ibadah haji. Maka ditakwilkan, ditafsirkan mimpi itu, wajib Zubaidah kamu memberikan aliran air paip daripada bukit ni. Jadi daripada Arafah terus sampai bukit ni, lalu paip Muzdalifah Mina. Sebelah kiri kita ni kereta api. Iya. Tapi daripada Arafah sampai di Mina sahaja. Yang driver ni bukan orang Arab, orang Malaysia. Jadi boleh kongsi. Jeddah, Mekah, Mekah, Madinah, orang Malaysia. Almas, Almas boleh. Kampung Haji yang sekarang 280 satu orang. Tidak mah, yang punya duit. Zamrud yang apa? Yang 80 sekarang sudah 150. Ya, murah tak murah, yang penting kita dapat haji. Baik, di Fulat Berman ni sudah masuk kawasan Muzdalifah. Di Muzdalifah ada masjid, namanya Masjid Mas'aril Haram. Tadi di Arafah
Masjid apa? Masjid Namerah. Dan di Muzdalifah ni Masjid Mas'aril Haram. Rasulullah ni terminalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertolak daripada Arafah suruh hingga dulu di Masjid Mas'aril Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afantum min Arafatin fadhkurullaha indal Mas'aril Haram." Apabila kamu bertolak Muhammad daripada Arafah menujulah Muzdalifah. Terus hingga di Muzdalifah ni singgah dulu di Masjid Mas'aril Haram. Satu tahun sekali dibuka. Hari-hari sekarang ni tidak dibuka. Di Arafah, di Muzdalifah. Kalau kita tak sempat untuk duduk di Mas'aril Haram ni, berbanyak-banyaklah berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni sebelah kanan. Sepi kan? Jadi sebelah kanan ni, ya, kalau kita lalu malam 10 Zulhijjah, ya, ni laluan daripada Arafah Muzdalifah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi memilih batu kerikil di sebelah kanan kiri kita ni. Jadi turun. Tetapi tabung haji atau Malaysia, jemaah Malaysia sama Indonesia ni banyak tak ambil batu di sini. Pasal 5 minit, 10 minit dihalau bas. Jadi batu sudah disiapkan dengan ejen-ejen saya. Okey, inilah perjalanan kawasan Muzdalifah. Ini 7 juta orang boleh muat Muzdalifah. Sampai di Mina, di Arafah. Terus, kalau sudah nampak di depan ada khemah. Khemah anti bakar, anti api. Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Ya, sekejap kalau di Muzdalifah tak ada khemah. Tetapi yang di Mina ni ada khemah. Ni sebelah kanan kita ni, terus kita lalu menuju Mina. Di Mina, pekerjaan kita mengerjakan ibadah haji, wajib melontar. Melontar, jadi yang memilih batu kerikil atau yang disiapkan batu kerikil tu, dia melontar Jumratul Aqabah. Kalau ikut nafar awal, malam 11-12 selesai. Kalau ikut nafar sani, 3 hari, 11-12-13. Jadi terpulang nanti kepada ketua masing-masing bila mengerjakan ibadah haji, ya. Terus kita lalu menuju Mina. Di Mina juga ada masjid, ya, Masjid Al-Khif, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Aid dulu selepas haji di Masjid Al-Khif. Jadi solat di Masjid Al-Khif ni solat Aid, lepas tu melontar Jumratul Aqabah. Ni sudah masuk kawasan Mina. Ni sempadan antara Muzdalifah dengan Mina. Yang duduk di sini yang jauh ni, ya, lebih kurang daripada 5 km di tempat jemaran masuk ni. Orang-orang Afrika, orang-orang Asia Tenggara kena dekat-dekat. Pergi-pergi balik patah kaki itu. Ya, ni orang-orang Nigeria, Somalia, Sudan, Tobi, semua duduk yang tadi. Ni sudah terminal di Mina. Disinilah sekarang kawasan di Mina. Di tengah-tengah Mina, ya di tengah lah, ada wadi apa namanya, Raja Abraha. Raja Abraha ni berkumpul di tengah-tengah Mina ni yang nak menghancurkan Baitullah. Tetapi Allah tidak ridha, mengirimkan burung ababil. Lepas tu dilontarkan batu daripada neraka, mati seketika. Jadi Raja Abraha ni iri hati, kenapa patung saya sikit yang menyembah, kenapa Baitullah itu dari batu juga banyak yang menyembah. Maka dia nak dihancurkan, takut kalah batunya. Maka tak lama kemudian dia datang pergi Mekah dan menghancurkan Baitullah, tetapi Allah yang menghancurkan duluan. Jadi tak lama kemudian sudah banyak semua pasukan bergajah. Akhirnya tarikh 12 Rabiul Awal hari Senin, datanglah berlahir seorang
bayi yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahir pada tahun gajah, kalau sekarang tahun ayam. Ni sebelah kiri kita ni ada tugu kecil, nampak? Ha, nampak? Di atas bukit ni, kecil-kecil. Ha. Tugu kecil. Ha. Nampak? Ha. Ha, di sanalah Nabi Allah Ismail alaihi salam yang mau disembelih, yang mau menjadikan kurban. Ha, jadi Allah Subhanahu taala menguji kepada Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim, apakah kamu cinta kepada saya, apa kepada anak kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, saya cinta kepadamu ya Allah. Ha, masya Allah. Jadi seorang dia lama tidak punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anaknya disuruh sembelih. Ya, coba kita sekarang ada tidak dapat ada suara, sembelih anak kamu. Ah, janganlah ya. Di sarang Nabi boleh. Lepas tu memang dikerjakan perintah Allah Subhanahu taala. Lepas tu disembelih, tetapi malaikat datang digantikan gibas. Maka tidak, bukan Nabi Allah Ismail yang disembelih, kecuali iaitu gibas yang ini. Jadi kalau dulu Nabi Allah Ismail disembelih, yang anak sulung sampai sekarang ni yang disembelih duluan. Jadi dijadikan kurban. Ya, alhamdulillah. Selamat digantikan kambing atau kibas. Okey, Tifullah Tuan Rahmat. Inilah terus menuju lontar Jumarat. Tetapi kita tidak masuk juga, hanya tempat daripada jauh. Ya. Inilah pelaksanaan haji ya untuk melontar Jumratul Aqabah. Mula-mula daripada Arafah, Muzdalifah, Mina. Ada dua pekerjaan. Ada daripada Muzdalifah menuju Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf haji. Ada daripada Muzdalifah terus menuju Mina untuk melontarkan Jumratul Aqabah. Mana-mana boleh yang untuk dapat lah khemah sebelah kiri kanan. Tapi yang pakej-pakej Zamrud Almas dekat saja. Khemah ya. Kenapa Zamrud pekes-pekes almas ni mahal? Sewa tandasnya saja di Mina ni memang mahal juga. Pasal dia tak boleh kongsi dengan orang. Kalau satu keluarga suami istri saja. Bukan hotel. Ya, Hema, hotel tu orang Turki. Orang Turki dia. Jadi tempat jemaran yang ada payung. Ya, macam payung tu. Dia Jumratul Ula, terus ke depan lagi Jumratul Usta, ke depan lagi Jumratul Aqabah. Dulu Nabi Ibrahim mengerjakan ibadah haji ni 3 orang saja. Siti Hajar, Nabi Allah Ismail. Ya, jalan daripada Muzdalifah jalan sampai di Mina ni ada telaga. Ada telaga, lepas tu setan membisiki telinganya Siti Hajar. Hajar, janganlah ikut suami dan anakmu, ikut saya, kata setan. Nampak dulu setan ni. Ya, terus Nabi Ibrahim ambil batu kecil saja, tak perlu besar. Jadi nanti tuan-tuan perempuan bila mengerjakan ibadah haji, batu yang kecil saja, tak perlu besar. Mana sekarang ni tak dapat batu payung yang dilontar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat payung kasut. Jadi sampai yang batu kecil terus lontar jemaran. Jadi Nabi Ibrahim sampai 7 biji, maka setan tu mati. Terus Jumratul Usta, seperti itu. Nabi Allah Ismail bisik telinganya, janganlah ikut bapa dan ibumu Ismail, ikut saya. Jumpa Nabi Ibrahim, nampak setan terus lontar sampai 7 biji mati. Yang rajuknya setan membisiki Nabi Ibrahim, Ibrahim, jangan bawa anak dan isterimu, ikut saya. Lepas tu dengan batu kecil lagi. Makanya tuan-tuan puan, kita mengerjakan ibadah haji, pahala memang besar sangat, keistimewaannya besar sangat. Di sebelah kanan tamu haji punya atas tu 2 km jalan kaki atas sampai bawah. Yang dia punya muasasah punya, hanya kerajaan punya yang 16,000 ya 20 tahun. Ya, di sini.
jadi Wadi, Wadi Muhasib. Nama Wadi Muhasib. Yang tadi tempat Raja Abraha, Wadi Muasir. Kalau yang tempat yang tabung haji, bila mengajarkan ibadah haji, Wadi Muasir. Pasti ingat Pak ya. Baik, Tuhan Rahman. Jadi tadi yang untuk ibadah haji ya, kita selepas wukuf, Allah sudah memberikan, memanggil malaikat-malaikat. Malaikat tengok sekarang hamba-hambaku sudah bertakbir, sudah bertalbiyah, sudah bertaubat, saya akan ampunkan seperti bayi baru dilahirkan. Jadi selepas wukuf saja. Jadi selepas wukuf, selepas haji balik sampai Malaysia, terpulang pada kita, diri kita sendiri. Ya, kalau terus diisikan kebaikan, terus baik. Ulama mengatakan selepas haji ini seperti kain putih. Kalau dibagi tinta hitam jadi hitam. Kalau dibagi merah jadi merah. Terus ya. Jadi sampai mengerjakan ibadah haji ya. Dan selain daripada itu, batu yang melontarkan, makanya kita di Mina ni melontar jemarat yang sudah selesai mengerjakan ibadah haji, ada lontaran diterima, ada lontaran tidak diterima. Kalau lontaran diterima, maka Allah akan mengangkat terus diletak di surga. Nauzubillah, kalau kita banyak dosa nanti ya, anak dibakar di neraka, maka batu itu datang. Api, jangan bakar dia dulu, saya bakar. Kenapa kamu ikut campur? Karena dialah yang saya menjadi saksi. Pernah dia mengerjakan ibadah haji, batunya diangkat oleh Allah. Lepas tu akan mau dibakar. Batu dibakar lama, sampai habis masa kita 40 tahun masih dicuci di neraka kalau banyak dosa kan. Bukan cuci dengan air. Cuci dengan api neraka sudah bersih-bersih. Tetapi ini tidak. Batu sudah api membakar batu. Kalau batunya tidak diterima, maka diangkat juga, tetapi dengan kilang batu. Bukan dari Allah, kilang batu yang mengangkat. Jadi sama-sama. Ingat bas di mana kita parkir, kita ingat ya. Pasal ni nanti bas sudah penuh. Sini masa 20 minit saja ya. Takut ada yang shopping. Sebayang saja ya, kalau kita solat sunat di atas masjid, takut di tempat apa, tandas gym atau apa ya. Jadi 20 minit sudah naik bawah sini. Kalau sudah tidak ada, menginaplah di sini. Okay, ini di depan. Di sini kita akan bas di parkir, kita ingat coba tidak kemana-mana. Tapi tunggu sekejap, sabar. Alhamdulillah, walmulk la
labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulk. Siti Khadijah, dengan Siti Khadijah ni sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala di atas Bukit Nur. Ya, bukan di depan Kaabah, di atas Bukit Nur. Kenapa? Soalannya. Kenapa Rasulullah masa itu tidak mendekatkan diri kepada Allah di depan Kaabah? Katanya cakap ada ni di depan Kaabah tempat-tempat mustajabah. Kenapa Rasulullah naik atas Bukit Nur? Masa baginda Nabi di kawasan Masjidil Haram depan Kaabah ni masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, masih banyak patung-patung. Jadi Rasulullah bila beribadah macam terganggu oleh keberadaan yang masa itu orang kafir masih kuat-kuat. Jadi Rasulullah pun yang mengikuti tidak banyak, sedikit. Jadi Rasulullah sebelum menjadi utusan sering menyendiri di atas Bukit Nur ini. Tidak lama kemudian, sudah lama Rasulullah ni ya sering menyendiri, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada malaikat Jibril. Jibril turunlah jumpai kekasihku yang bernama Muhammad. Malaikat Jibril turun, dia menampakkan wajah aslinya. Jadi wajah asli ini malaikat Jibril, dia mukanya saja seperti alam semesta. Jadi kalau semua kecil, alam ni bagi malaikat Jibril kecil saja, macam butiran jagung, kecil sangat. Dunia. Jadi kalau ditiup sikit saja sudah hancur ni dunia. Jadi malah Rasulullah takut. Jumpa baru nampak ya. Pertama dia menampakkan diri, Rasulullah takut lah. Turun. Turun terus dia bergemetaran, disuruh selimuti kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Ini Khadijah, selimutilah aku. Sampai rasa takut ni hilang. Jadi Siti Khadijah, istri ni Siti Khadijah, risau. Dia pergi kepada pacinya yang bernama Nufal. Dia pandai bersejarah, Nufal ni. Pakcik, sehari akhir-akhir ini suami saya ni macam aneh. Sudah ada ini, kata Siti Khadijah. Kata pakciknya, Khadijah, sekejap lagi, tidak lama lagi, suami kamu ini akan diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti semacam Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jadi bila turunnya wahyu macam aneh-aneh. Jadi Rasulullah pun tak lama kemudian datang lagi malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Apa kata Nabi? "Ma ana biqari ya Jibril." Jadi Rasulullah selama menyendiri di atas ya tuan-tuan, tidak mudah. Bila bekal makanan habis, Rasulullah turun. Bukan ambil turun satu talam naik lagi, tidak. Rasulullah ambil turun, ada 5 biji kurma diambil, 7 biji itu saja. Sampai kadang bila Rasulullah ni puasa, 1 hari 2 hari tidak turun. Ya, jadi kebiasaan baginda Nabi ni lapar. Kalau umatnya bila lapar terus pergi kedai lah, cari makanan. Kalau di rumah tak ada, isteri tidak masak, masak apa sekarang? Tidak masak, cari di luar. Rasulullah tidak. Hari ini masak apa Khadijah? Hari ini masak apa Aisyah? Yang bila ditanya kepada istri, tidak ada yang dimasak ya Rasulullah. Okey, saya puasa. Kalau sekarang, okey, kita akan pergi kedai luar. Jadi itulah, meskipun tidak 100% ya tuan-tuan, 10% saja
kita tengok keberadaan baginda Nabi. Jadi Rasulullah tak lama kemudian ya akhirnya turunlah wahyu yang pertama 5 ayat ini. Tetapi sebelumnya Iqra ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari ya Jibril. Bacalah Muhammad. Saya tak pandai membaca Jibril. Memang Rasulullah daripada bayi ini tidak ada yang mengajar. Sedang ibu tidak ada, bapa tidak ada. Ya diasuh oleh ibu kandung Bu Aminah. Jadi sudah tidak ada Rasulullah ni yang mengajarkan. Maka anak tanpa ibu susah untuk membaca. Ya, jadilah malaikat Jibril yang mengajar Iqra ya Muhammad hari-hari. Seperti ibu mengajarkan anak, tidak bosan-bosan malaikat Jibril mengajarkan anak, mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian akhirnya boleh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut namamu, nama Tuhanmu. Al-Quran, saya diperintahkan oleh Allah suruh menurunkan Al-Quran ini dengan perantara tulisan, tidak perantara kol-kolam, maknanya berucapan. Jadi malaikat Jibril datang, seringnya turun wahyu ini di bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan sering datang kepada menyampaikan kepada baginda Nabi. Jadi 5 ayat ini diturunkan di Jabal Nur. Tapi lepas tu Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ya, terus percaya kecuali orang kafir. Ini Al-Quran yang wahyu itu bukan sulap, bukan ini datang terus 30 juzuk, tidak. Jadi hari-hari datang wahyu, hari-hari datang. Jadi yang diamalkan amalan sehari-hari betullah Al-Quranul Karim, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di atas sekali saya. Ni ada bendera, nampak? Dia masuk cara ni miring. Baru jumpa Gua Hira. Atas sekali dia kedai, ya turun ada 6 meter terus dia masuk jumpalah Gua Hira. Ni ada putih-putih bergerak, nampak? Dia orang naik. Ya. Ya putih-putih bergerak, nampak kan? Yang putih-putih yang tak bergerak tu batu. Ya, dia nak itulah Bukit Nur tempat. Di sanalah Rasulullah hari-hari naik. Ya, daripada sini jalan kaki. Dulu tak ada rumah macam ni, bukit. Atas naik bukit, turun bukit sampai rumah Nabi 5 km jalan kaki. Mengambil makanan 5 kurma biji atau 7 biji kurma. Bukan satu talam nasi di bawah atas, tidak. Jadi itulah tuan ya Rasulullah untuk mendapatkan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak mudah juga, maknanya diberikan supaya umatnya ni tahu Rasulullah meskipun tak perlu naik Bukit Nur. Jadi kita hari-hari baca Al-Quran tidak sempat satu juzuk separuh. Tidak sempat separuh satu ayat, ya. Kalau tak sempat satu ayat, mungkin dibacakan Al-Quran sajalah. Jadi meskipun punya rumah besar, tetapi kalau tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah dia pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercahaya. Makanya baca, tak perlu kita baca banyak. Meskipun kita baca satu hari khatam, lepas itu tidak baca lagi, lebih baik kita baca satu ayat hari-hari. Baca setiap hari baca satu ayat itu yang lebih baik. Ya, ketimbang kita sekali baca khatam lepas tu tak baca lagi. Jadi itulah ifullah perempuan. Maka perkampungan sampai di sini namanya perkampungan cahaya, perkampungan nur. Ini perkuburan ini yang orang Arab di sini. Nanti di depan mana si
sini perkumpulan yang tidak muat ya, pasal di sini ni perkuburan Mak Abdah. Ya, nanti di depan maklah. Ada tiga di sini. Ada di Serayek, ada di Maklah, ada Serayek, ada di Mak Abdah ni. Jadi di sini bila meninggal, ya satu kuburan tu ada tiga isi orang. Tetapi bila dapat sudah 2 tahun dibuka lagi, tulang masih, kalau sudah jasad masih ada, dia dibiarkan. Nah, kalau sudah jadi tulang, dia diambil tulang terus disatukan di telaga. Jadi dikumpulkan. Jadi itulah Tifullah Tifurrahman. Kalau kita sudah mati, sudah tidak mengikuti harta kita, makanya sekarang Allah beri kesempatan, mumpung kita ada di tanah suci, ada kita yang lebih, buatlah yang baik, yang terbaik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat apa saja yang kita tahu, maknanya tak tahu apa ini Allahumma sallallahu alaihi Muhammad, artinya tak apa. Masih diberikan pahala. Yang ketiga, berzikir. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa makna zikir ni? Tidak tahu. Allah tetap akan memberikan pahala. Jadi yang lain, maknanya kita zikir-zikir yang susah-susah. Allahumma inna nuriduha. Apa artinya? Belum tentu ni tu. Jadi kita pun kena belajar. Artinya kalau Al-Quran, selawat dan zikir tadi tidak perlu, Allah akan memberikan pahalanya. Jadi kita meskipun tidak tahu makna bila membaca Al-Quran ya, maka tanda-tandanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak baca selawat, ya selawat-selawat sunat. Jadi kita baca selawat ni ya, dalam satu hari satu malam ada 9 selawat, iaitu bila solat 5 waktu. Kim vur diye gitsin, herkes saldırsın. İlan kuruluyor. Ama Allah'ın Teala ne diyor biliyor musunuz? Onlar ilanlarını çalıştırdılar. Allah'ın ilanları... Daha bu kendine. Hani rüya? Bu tanım tahu. Diğer takalım. Daha Thank you.
خلاف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما الشاخص الذي في قمة الجبل فهو مجرد علامة تميزه عن غيره، ولم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. Allah'a emanet olun.